Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja memakai katun. Katun dipakai untuk menyemat. Saya tak lagi berpantun karena sudah dipakai buat Pak Ahmad. Itu pantun I love you itu sampai kapan pun susah membalasnya. Tapi kalau mau dicubo-cubo juga bisa. Mau mendengar? Cendrawasih hinggap di kayu. Hinggap di kayu di tepi Madinah. Aku ucapkan I love you. Semoga kita hingga sampai ke jannah. Mudah-mudahan saya dengan Pak Ahmad bersahabat di Rokan Hulu, berjumpa di ujung batu, masuk surga Jannatul Firdaus. Tapi kami berdua aja. Tentu orang beriman itu sampai ke surga ditanyanya yang lain. Kemana orang ujung batu? Kemana orang pasir pengarayan? Kemana orang yang lain? Orang beriman kalau masuk surga dia akan cari jamaahnya. Betul? Itulah maka kita selalu ingin bersahabat, berkawan dengan orang beriman. Ada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti. Ada syafaatnya Al-Qur'an, pasti. Ada syafaatnya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Munkar Nakir, Raqib Atid, Kiraman Katibin, pasti. Ada syafaatnya Allah Subhanahu wa taala, pasti. Tapi ada orang lupa syafaat orang beriman. Mungkin dia bukan ulama, mungkin dia bukan ustaz, mungkin dia bukan profesor doktor, dia manusia biasa, tapi hatinya bersih. 2018 datang ke Pekanbaru mengundang Ustaz Abdul Somad, dijanjikan 2019 tak jadi datang. Tadi Pak kata ketua manitia April itu kata beliau 2019 Ustaz Abdul Somad tak jadi datang karena Covid. Bukan. Karena 2019 Covid belum datang. 2019 April tak jadi datang karena Pilpres. Huru hara kacau balau, hilang jadwal. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, 5 bulan saya tak ceramah. Sibuk menulis disertasi. Akhirnya bersidang di Sudan. Lalu kemudian setelah itu barulah mulai jadwal lagi. Lalu kemudian tak lama sesudah itu, bulan Maret 2020, datang Covid. Akhirnya awal tahun, akhir tahun sekarang, kita bisa berkumpul lagi. Kabarnya Covid tak datang, dia nanti datang waktu menyambut Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berkumpul bersama di tanah lapang penuh barokah ini adalah karena kerja keras panitia bersambut dengan Bapak anggota DPR RI Komisi 8, Bapak Dr. Haji Ahmad MSI. MSI itu artinya master segala ilmu. Ilmu bupati bisa, ilmu membangun Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu bisa, ilmu untuk menata masyarakat bisa, ilmu pantun bepantun jangan lagi. Mudah-mudahan beliau panjang umur sehat badan insyaallah. Beliau bersama dengan Bapak Hafidz Syukri. Beliau dan Pak Hafidz Syukri lah yang mengundang saya tahun 2010 ke Islamic Center Pasir Pengarayan Rokan Hulu. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, sampai 2016. Setiap hari Rabu ketiga saya datang ke Pasir Pengarayan. Masuk 2017 sudah tak bisa lagi datang karena bertukar bupati. Hari ini alhamdulillah majlis ilmu karena di sana ada para malaikat-malaikat menurunkan rahmat dan barokahnya insyaallah. Amin ya rabbal. Biasa saya ngisi pengajian di masjid. Mana masjid kita? Kenapa tak dibuat di masjid, Pak Panitia? Tak muat. Saya sebetulnya pura-pura tak tahu aja. Tidak muat sebanyak ini. Apakah Bapak Ibu ingin Islamic Center Pasir Pengarayan yang besar, megah, cantik, terbaik 2015 itu ada juga di ujung batu? Ada.
Apakah Bapak Ibu ingin masjid seperti itu bisa ada di 12 kabupaten Seriau? Syaratnya satu saja. Dudukkan Pak Ahmad jadi? Bukan kata aku, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau jadi DPR RI, kantornya jauh di Senayan. Kita mau datang halal bihalal susah. Kalau dia DPR RI, rumahnya di Jakarta, tapi dia masih sempat untuk datang menemui kita di sini. Banyak orang sebelum jadi duduk turun dari mobil, setelah jadi tutup kaca mobil hitam, lubang hidung pun tak nampak. Tapi beliau masih mau datang. Pagi tadi di Lubuk Bendahara menyerahkan duit 150 juta, 150 juta. Lalu kemudian langsung ke Rokan Empat Koto, 400 juta. Lalu kemudian datang pula ke Ujung Batu, 150 juta, 150 juta. Dalam hatiku, banyak betul duit Pak Ahmad. Itu kalau DPR RI Komisi 8, yang skopnya tidak terlalu besar. Tapi kalau jadi gubernur, bisa dibangunkan sekolah tahfiz Quran. Betul? Bisa dibangun Islamic Center. Betul? Saya ingin betullah kabupaten-kabupaten di Riau ini menikmati seperti yang ada di Pasir Pangaraya. Lalu ketika saya diundang di salah satu kabupaten, saya sampaikan ke bupatinya, Pak Bupati, saya bolak-balik ke Pasir Pangaraya. Saya ingin kabupaten ini juga punya masjid besar macam Pasir Pangaraya di jalan lintas. Bangunlah Pak Bupati. Bupatinya mengangguk-angguk. Entah mengangguk paham, entah mengangguk bongak. Setelah dua hari sesudah itu datang kawan saya bercerita. Rupanya setelah itu dia bercakap di depan orang banyak. Apa kata dia? Abdul Somad menyuruh saya bangun masjid. Nanti yang sholat di situ siapa? Dalam hatiku, kok bongak bisa jadi bupati? Ragu dia kalau masjid dibangun yang sholat siapa? Membangun peradaban berawal dari masjid. Inilah Isra Mi'raj, satu-satunya ayat yang dalam satu ayat itu ada dua masjid, itu yang dibaca oleh qori kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau qori tadi yang mengaji jamaah Allah katanya. Pas Abdul Somad mengaji Subhanallazi as Rabi'abdihi laylam minal masjidil haram. Macam-macam terpaksa. Ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebutkan nama kota yang pertama dibangun di kota adalah Medan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa jalan-jalan ke Medan. Ada istana Melayu yang besar dan hebat namanya Istana Maimun. Di depan Istana Maimun ada Masjid Raya Al-Masun. Dibangun oleh Sultan Melayu Delhi. Namanya Sultan Harun Al-Rashid. Apa beda istana dengan masjid? Istana dibangun 300 ribu saksmen. Tapi Masjid Al-Masun dibangun 1 juta saksmen. Mana yang lebih banyak? Untuk istana apa masjid? Masjid. Sehingga nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Hai Sultan Melayu, hai Sultan Harun Ar-Rasyid, hai Sultan Melayu Delhi, kau bangun istana yang megah, tapi ternyata rumahmu ku bangun lebih megah ya Allah." Semua orang kalau sampai ke Masjid Raya Al-Masun Medan, masuk ke dalam, menengok batu marmer pualam yang cantik diukir indah menjadi tempat khatib, naik ke atas, hari Jumat masjid
azan 7 orang muazzinnya, arsitekturnya kombinasi antara Belanda, Turki dan Eropa. Semua orang kalau menengok Masjid Raya Medan berdecak kagum macam menengok kucing anggora. Sultan meninggal dunia, orang tak ingat, tapi masjid sampai hari ini tegak berdiri. Turun dari Sumatera Utara, turun kita ke Riau, maka kita singgah ke kota Pekanbaru. Pergi ke tepi Sungai Siak. Di tepi Sungai Siak ada masjid yang pertama dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura, tahun 1762. Yang pertama dibangun adalah masjid. Itulah dia Masjid Raya Senaplan dekat Pasar Bawah. Pasar dibangun, masjid dibangun, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jual karpet, jual keramik, jual kerupuk, jual keripik, dunia dapat. Tapi setelah azan berkumandang, masjid. Masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, tak selesai, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Masjid tegak berdiri sampai hari ini. Orang yang ragu masjid kosong, diragukan keimanannya. Masih lagi di Riau, mana dia kotanya? Nama kotanya Pasir Pangarayan. Di tepi sungai Batang Lubuh ada sebuah masjid jami. Di tepi masjid jami, di dalam masjid jami ada seorang imam. 10 tahun, 20 tahun tak pernah tinggal sholat berjamaah. Dia imamnya di dalam. Dia memimpin tuajuh. Dia berzikir. Namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim punya anak perempuan. Namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah punya anak laki-laki. Itulah dia Dr. Haji Ahmad MSD. Paham? Paham? Jadi kalau dikatakan dia cuma mau jadi bupati bangun masjid, dia sudah selesai. Dia mau kampanye DPR RI bangun masjid, dia sudah selesai. Dia cerita masjid karena mau jadi gubernur, insya Allah selesai. Darah datuk yang mengalir karena sholat 5 waktu, mursyid tarekat Naqsabandiyah, murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Ada ulama besar di Jabal Abi Quwais, namanya Jabal Abi Kubais, bukan Kubis. Kubis itu kul. Ada bukit di Makkah namanya Jabal Abi Kubais. Nama ulama mursyid tarekat Naqsabandiyah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Rokan namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Kemudian Syekh Abdul Wahab Rokan punya murid seorang sultan dari kerajaan Langkat. Itulah dia Sultan Musa. Sultan Musa meminta Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan untuk mengembangkan tarekat Naqsabandiyah. Dibangunlah masjid di tepi sungai di Kabupaten Langkat yang ada di sekarang. Lalu kemudian di tanah itu Syekh Abdul Wahab Rokan menengok tanah yang subur dan indah. Kata Sultan Musa, agaknya apa yang nama cocok untuk kampung ini Tuan Syekh, Tuan Guru? Kata Syekh Abdul Wahab Rokan waktu dipejamkannya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam. Maka dikasihlah nama kampung itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak ke mana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lagi, namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi. Pulang ke Rokan, menyebarkan tarekat Naqsabandiyah kepada orang-orang Mandailing saja. Lalu kemudian daerah itu sekarang disebut dengan sorga. Kabupaten satu-satunya kabupaten yang punya sorga cuman Rokan Hulu. Itulah dia Surau Gadiang. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi, namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itulah dia yang menyebarkan tarekat kepada orang Melayu-Melayu. Itulah dia Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, datuk dari Pak Ahmad.
Jadi kalau kita tolong agama Allah, kita sebarkan tarekat Naqsabandiyah, kita makmurkan masjid, satu dari anak cucu cicit kita itu insya Allah akan ada yang menolong agama Allah. Walaupun dia tidak profesor doktor, walaupun dia tidak ke Al-Azhar, tapi menolong agama Allah dengan tanda tangan. Kira-kira mana yang lebih efektif menolong agama Allah? Dengan ceramah atau tanda tangan? Jamaah bingung. Mau dijawab ceramah, takut Pak Ahmad tersinggung. Mau dijawab tanda tangan, takut ceramah Ustaz ni pendek, dia balik kena merajuk. Bangunlah masjid! Bangunlah masjid! Bangunlah masjid! Peletakan batu pertama oleh Abdul Somad, batu tak bertambah-tambah. Tapi begitu tanda tangan Pak Ahmad sekali, dengan Pak Hafidz Syukri, langsung naik ke atas, berdiri menara 99 meter ke atas. Diajak saya oleh Pak Ucok Parla. Pak Ucok Parla, 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 Par. Pak Ucok Parla, mudah-mudahan Pak Ucok Parla sehat walafiat. Ustaz Somad, ayo kita naik ke atas menara 99. Apa kelebihan menara ini Pak Ucok? Kalau Ustaz naik ke atas, nampak rumah Ustaz di Panama. Saya pun naik ke atas, semangat saya. Naik ke atas, saya tengok. Tak nampak Pak Ucok. Melihatnya dengan mata hati. Kok naik prank awak? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama. Namanya Habib Abdurrahman. Siapa namanya? Habib Abdurrahman. Keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi mufti di kerajaan Mempawah. Letaknya di Kalimantan Barat. Lalu dihidupkannya meriam. Meriam yang untuk menembak. Bukan ibu, mohon maaf bu, meriam. Meletup meriam tadi, ditembakkan pelurunya. Puff. Terbanglah peluru meriam tadi jatuh ke hutan. Di hutan itu banyak hantu perempuan. Hantu perempuan itu di dunia Melayu disebut dengan punte. Puntianak. Orang Jawa menyebutnya kunti. Lanak. Orang Melayu menyebutnya punte, puntianak. Kiki 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 kiki. Puntianak. Banyak hantu. Bagaimana caranya? Dibangunlah. Ini nampaknya banyak puntianak lari semua jemaah. Sudah mulai hujan turun. Begitu dibangun masjid, maka puntianak-puntianak hantu-hantu itu terbang menghilang dan sekarang kota itu menjadi besar dan megah. Itulah dia kota Ponte. Kota Pontianak. Jadi syarat membangun peradaban adalah membangun masjid. Inti pelajaran malam ini adalah membangun masjid. Pindah ke kota Madinah, berangkat hari Senin, sampai di kota Quba hari Senin. Yang kedua dibangun adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat, Nabi bertolak dari Quba ke Madinah. Maka dia pun juga membangun lagi masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. InsyaAllah kalau Pak Ahmad duduk jadi gubernur 2024, maka insyaAllah akan bertaburanlah Islamic Center, Islamic Center di kabupaten-kabupaten. Akan bertaburanlah sekolah tahfiz Quran, sekolah tahfiz Quran. Kasihan saya sekarang menengok masyarakat Riau berbondong-bondong ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah tahfiz Quran di Pasir Pangarayan. Sekarang yang mendaftar 350 orang tidak bisa diterima karena sekolahnya terlalu kecil. 350 orang dari seluruh Riau mau mendaftar di sekolah yang dibangun oleh Pak Ahmad dan Pak Hafidz Syukri tak tertampung sekarang. Insyaallah kalau beliau jadi gubernur, setiap kabupaten kota ada sekolah tahfiz Quran. Ini bukan bohong, bukan dusta, karena buktinya sudah ada. Percaya atau tak percaya? Doa yang terkabul adalah saat turunnya hujan. Di saat turunnya hujan, di saat malam bulan Rajab, di saat waktu Isya masuk, kami memohon dan meminta kepada Engkau ya Allah, barokat Rasulullah, dudukkanlah Pak Ahmad jadi gubernur Riau. Supaya menyebar Islamic Center ke seluruh kota. Supaya makin banyak sekolah agama yang bisa dibantu dan ditolong. Ini kamera mereka hidup semua Pak Ahmad. Di-share-nya kemana-mana berita ini insyaAllah. Kameranya hidup, yang saya khawatirkan cuma paket aja habis.
Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau waktu isya masuk, kasih tahu biar kita azan isya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menurunkan barokah ke ujung batu, menurunkan barokah ke riau? Caranya adalah dengan membangun masjid. Kalau masjid sudah dibangun, jangan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mesti ada tahfiz Al-Quran. 80 anak membaca Al-Quran. Habis sholat maghrib baca Quran. Cincai, selesai itu semua. Satu kali tanda tangan, selesai. Amin. Tapi sementara beliau duduk, anak-anak ini mesti mengaji. 2022, 2023, 2024. Tiga tahun ini jangan sampai anak kita sibuk main game online. Amin. Selamatkan anak kami dari narkoba. Amin. Selamatkan anak kami dari pacaran. Amin. Mudah-mudahan anak muda ujung batu yang pacaran semuanya putus. Amin. Putus semuanya. Selamat mereka dari zina, selamat mereka dari perbuatan maksiat, dan insya Allah kita meninggalkan ujung batu dalam keadaan aman dan damai. Sudah masuk waktu isya? Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana cara menurunkan rahmat adalah dengan menghafal Al-Quran. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik.